Selamat datang. Siapa tuh? Wow. Zafana. Nyaw. Hi guys, welcome back to my channel. This is your vitamin Fanya. So, kali ini aku lagi ada di Semarang. Jadi aku di Semarang itu dulu sebenarnya aku pernah tinggal selama kurang lebih 3 tahun lah di Semarang karena SMA aku di Semarang. Nah, ini kebetulan aku lagi ngikut temen aku ke Semarang sekalian main-main terus jengukin teman-teman yang ada di Semarang. Nah, kebetulan banget nih aku kenal sama seseorang yang sebenarnya dulu kalau bisa dibilang itu enggak terlalu kenal sama dia karena aku temenan malah sama kokonya dia gitu loh, sama kakaknya gitu. Tapi kok nggak tahu kenapa semakin kesini tuh aku tuh selalu follow IG-nya dia, melihat perkembangannya dia itu bener-bener yang kayak wah nggak nyangka banget lah. Teman-teman kalian harus lihat sendiri, orangnya udah ada. Jadi teman-teman, hari ini aku akan menjadi princess karena bakal di make up-in sama Shay. Nah, make up-nya kayak apa? Rahasia. Kamu sudah cocok jadi YouTuber, Shay. Tonton sampai akhir. Nah, itu dia. Tapi teman-teman, si Shay ini dia tuh suka nge-make up-in yang jenis apa sih, Shay? Aku lebih suka ke arah braid gitu sih. Oh gitu. Sambil make up-an kita sambil ngobrol-ngobrol dikit sama Shay. So buat teman-teman semua yang kayak ingin belajar make up atau menambah wawasan tentang makeup, ikutin terus sampai ending videonya. Oke. Okay? Sekarang kita siap-siap dulu. Hey! Jadi tadi tuh udah di primer sama Chef. Pakai apa sih? Pakai Benefit tadi. Pakai Benefit. Terus hidung aku juga udah di primer, concealer. Bisa butuh kesabaran ya ternyata untuk make up. Bahkan aku kayak make up-in braid bisa 3 jam. Oh iya? Iya. Itu yang bikin lama apanya, Chef? Telitinya sih, Ci. Soalnya paginya udah bagus, itu retouch-nya nanti gampang. Oh gitu, sudah mulai teman-teman, aku akan didempul sekarang. Pilih skincare atau makeup? Skincare. Soalnya kulitnya udah bagus kan gak perlu dempul-dempul sih. Bener banget, kalau kulitnya udah bagus kan gak perlu makeup yang tebel-tebel. Gak perlu keki-keki. Seru ya. Ini di kamera kelihatan putih banget ya. Serem juga ya, belum jadi teman-teman, tenang, nggak usah takut. Kayak lagi masak ya. Kalau di Korea nggak pernah sampai leher. Oh iya. Oh, jadi cuma muka itu. Oh. Bener muka ya. Jadi kadang tuh aku harus minta buat tone up cream dong gitu, buat lehernya. Mereka nih ngasih foundation putih gitu apa gimana sih? Iya, pasti lebih terang. Tapi mereka selalu kayak tipis-tipis gitu, pelan-pelan, pakai kuas dulu. Tapi sebenarnya menurutmu tuh yang bener tuh foundation dulu atau eyeshadow dulu? Karena kan itu sih. Oh iya toh. Selera. Karena kan kalau aku lihat-lihat banyak kan di kayak YouTube yang bule-bule gitu terutama eyeshadow ya. Mereka lebih suka eyeshadow dulu baru di foundationin gitu. Tolong bikinin hidungku yang mancung ya, Shay. Pokoknya harus mancung banget. Nggak mau tahu. Hidung mancung tanpa oplas. Makeup saja. Tadi udah di baking terus dikasih blush on ya.
blush on, terus di shading juga, dirapiin alisnya. Sekarang mau dikasih bulu mata. Bulu mata. Tuh. Aku lebih suka tuh yang tulangnya agak tebel gitu, Ci. Tulangnya. Oh. Tulang bulu mata. Jadi Den bakal kayak ngangkat matanya gitu. Oh. Kamu selain make up punya hobi lain enggak? Nge-review makanan. Oh, nge-review makanan. Iya sih. Aku udah beberapa kali lihat postingannya, story-nya dia di Instagram review makanan. Lucu banget. Ini tuh enak banget nih gitu. Wedok-wedok gitu. Tapi kamu tuh makainya malah bulu mata dulu baru eyeshadow ya. Kenapa kok gitu? Ini dijahit sih, Ci. Jahit tuh kenapa jahit? Biar matanya lebih buka gitu. Jadi kayak ditempelin sama kulitnya gitu loh, Ci. Oh, jadi kulitnya tuh kayak agak ditekuk gitu loh. Dilengketin sama tulangnya bulu mata gitu, Ci. Tapi kalau makeup gini dianjurkan pakai soft lens ya pasti ya. Biar matanya lebih kelihatan lebih gede lagi. Nah, ini kan bakal ada kelihatan dagingnya tuh, Ci, dalamnya. Oh iya, di sini ya kan. Teman-teman nih, teman-teman bisa lihat di sini. Kayak ada jarak. Noh. Jadi sama dia ditempelin ke bulu matanya itu, terus nanti diitemin lagi. Makanya mataku tambah gede ya di sini ya kelihatannya. Langsung nyala banget dong yang sebelah sini. Yang ini tuh kayak yang ini nyala banget, teman-teman. Ya ampun, kapan lagi Fanya di make upin kayak gini? Lem bulu mata yang bagus apa sih? Ya buat jahit aku suka Expert sih, Ci. Expert Premium. Itu lengket banget. Ini ya bulu matanya. Sekarang masih eyeshadow. Warnanya apa nih? Aku pakai coklat dulu, Ci. Oke, gradasi. Gradasi. Emang kebanyakan warnanya yang natural-natural gitu sih. Kamu paling suka pakai apa emang? Eyeshadow ta? Leo, Ci. Itu apik pol. Betul. Kalau enggak Trisi itu loh. Oh, itu ya bagus. Trisi yang 9 warnanya itu juga bagus banget sih menurut aku. Tadi udah dipasangin glitter. Tadi pakai apa? Etude sama Holika. Sama Holika. Clio. Sama Clio. Sekarang mau alis. Ini yang aku tunggu-tunggu. Kamu. Soalnya tuh banyak banget biasanya kalau aku dibikinin alis gitu, banyak yang nggak sama tuh loh. Karena alis aku kan emang nggak sama kan kan. Ini Clio lebih turun sih alisnya. Alisku lurus, alisku lurus. Bedaan yang kanan dan yang kiri. Alisku bagus banget, teman-teman. Aku gak sabar. Tada! Oh my god, matanya udah jadi dong, guys. Fix ini aku nggak bakalan bersihin bagian sini loh. Jadi kalau aku mandi gini-gini aja. Cantik banget. Memuji diri sendiri. Tapi aku cantik nggak? Cantik nggak? Cantik. Terima kasih. Cantik nggak? Aku cantik nggak, teman-teman? Jawab dong. Kok kalian pada sembunyi-sembunyi sih? Giliran kalau suruh ngomong aku cantik pada bilang nggak mau. Aku lagi elek, dia elek-elek ke. Warna lipstiknya apa tadi? Nude ya? Lebih cerah ya. Oh, lebih cerah. Agak kepingin. Karena aku kan orang yang ceria, harusnya cerah gitu.
cakep banget sumpah. Thank you banget buat Che. Aku seneng banget karena dia itu tuh teliti, terus bener-bener konsentrasi gitu. Terus karena dia tuh perfeksionis banget. Ini jam berapa ya? Jam 8. Berarti tadi berapa? Hampir 3 jam dong. Gila, ini hampir 3 jam loh aku di makeup-in kayak gini. Aku suka banget ini. Sumpah ini demi apapun, ini pertama kalinya aku cocok banget sama alis. Karena biasanya orang gambar alis aku itu tuh susah banget, ya gak? Tadi susah gak gambar alis aku? Lumayan ya, karena beda kanan sama kiri. Tapi ini dong teman-teman, karena sama kiri bagus banget. Kayak aku tuh gak mau ngehapus bagian sini nih loh, gak mau sama sekali. Jadi besok mandi aku gini aja. Aku jadi kelihatan lebih kayak kebentuk gitu mukanya. Kayak waktu aku senyum juga di sininya kelihatan. Boleh gak meninggal dulu ya kan? Tapi makasih banget ya Shay. Makasih banyak. Semoga kedepannya Shay sukses terus. Terus kan udah mulai fokus ke kayak ginian kan. Jadi semakin sukses, semakin bahagia. Pokoknya semakin berkembang terus. Buat teman-teman semua, dimanapun kalian ya, kalau misalnya mau make up, coba kontakin ke Shay. Karena maksudnya ini aku yang sampai speechless gitu loh teman-teman. Oh my gosh. Katanya teman aku udah siap nikah katanya. Udah siap nikah belum? Ini kayak gini. Udah. Dia mah ketawa doang dari tadi ngeliatin aku. By the way, thank you so much. Jangan lupa buat follow Instagramnya Shady Sabrina Susanto. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya langsung DM aja ke dia. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Yang penting tanya dulu ya kan, malu bertanya susah di jalan. Nah buat yang ke Semarang kalau mau make up atau buat nggak cuman buat bridal doang, nggak cuman buat wedding gitu, tapi bisa buat kayak party gitu ya, bisa langsung tanya-tanya aja. Thank you so much guys for watching. So this is the end of the video. Oh my gosh, aku kayak masih speechless sih dari tadi. Thank you so much for watching. Thank you juga ya Shay atas waktunya. Terima kasih. Stay safe teman-teman di rumah semua. Jangan lupa subscribe. Wow, subscribe, like, and comment. Share to your friends. I'll see you guys in another video. This is Vitamin Fanya M. Sabrina. Dadah.